Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayah sehingga kita mampu hadir pada kesempatan malam hari ini, dan kita tak lupa pula memberikan salawat serta salam kepada baginda Nabi Allah Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa Islam dari masa kelam atau masa jahiliyah sampai kita mampu merasakan dan menikmati Islam sampai saat ini. Ya, pertama-tama saya menyampaikan bahwasanya kami dari komunitas literasi Mamang Eti, kami membuat ajang ini bukan karena untuk salah satu perdebatan atau salah satu siapa yang kalah dan siapa yang menang, tapi kita di sini mencari satu hal yang baru dalam pemikiran dan menjadi salah satu tolak ukur secara objektif dan rasional. Terima kasih kepada Pak Dr. Daud Jubedi SH LLMM, terima kasih telah hadir sebagai editor dan narasumber pada malam hari ini. Menarik sekali, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang buku Kesultanan Bacan dalam sejarah. Dalam buku ini dituliskan secara detail dari Dede Jamal Kamarullah Syah SH, beliau adalah salah satu tokoh di Kesultanan Bacan. Mungkin lebih jelasnya nanti beliau yang akan lebih lanjut. Selanjutnya baik, saya akan berikan kesempatan kepada Dr. Daud Jubedi untuk menerangkan dan memaparkan tentang buku yang beliau editor. Mungkin diberikan kesempatan kepada beliau, waktu dan tempat. Baik, terima kasih saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati penyelenggara kegiatan komunitas literasi Mamang Eti, yang saya hormati para tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh wanita dan peserta bedah buku yang sangat berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu, berdiskusi dalam acara bedah buku Kesultanan Bacan dalam sejarah yang ditulis oleh Allahyarham Dede Jamal Kamarullah Syah SH, dan kebetulan saya adalah editor dari buku tersebut. Sebelum saya memaparkan lebih jauh tentang buku ini, perlu saya sampaikan bahwa kegiatan bedah buku ini merupakan sebuah kegiatan yang sangat luar biasa. Saya memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap komunitas literasi Mamang Eti yang telah berinisiasi untuk menyelenggarakan sebuah forum ilmiah, ya, forum ilmiah yang kemudian menghadirkan para tokoh-tokoh yang kebetulan hadir pada saat ini atau juga yang sementara mengikuti live streaming yang ada di media sosial. Terkait dengan kegiatan bedah buku ini, sekali lagi saya sampaikan bahwa saya adalah editor. Artinya editor
tidak akan mengomentari substansi, isi, akurasi data dari yang telah ditulis oleh Allah Yarham Dede Jamal Kamarullah Syah SH. Ini merupakan sebuah bakti beliau, sebuah pengabdian terhadap negeri tercinta ini, dan tentunya terhadap Kesultanan Bacan, dan untuk diwariskan bagi generasi yang akan datang. Sekilas sebelum saya paparkan, saya ingin menyampaikan kronologis sampai kemudian saya dipercayakan sebagai editor oleh almarhum. Jadi waktu itu saya sekitar tahun 2007 saya mendatangi kediaman beliau di Kayu Merah, dan secara spontan beliau kemudian menyampaikan kepada saya bahwa, "Daud, saya akan berikan catatan sejarah Kesultanan Bacan yang sudah saya tulis, saya ketik menggunakan mesin ketik." Jadi waktu itu belum ada komputer. Diketik menggunakan mesin ketik dan berupa lembaran-lembaran yang belum terkodifikasi. Jadi masih dalam lembaran-lembaran yang diberikan kepada saya, dan amanah beliau bahwa, "Daud, buku ini nau harapkan hanya ngana yang bisa bikin buku ini menjadi sebuah buku yang bisa diwariskan bagi generasi yang akan datang." Amanah ini kemudian saya pegang, dan saya balik ke Jogja karena waktu itu saya masih kuliah S2 di Jogja. Saya balik ke Jogja dan kemudian saya mulai menulis dulu buku ini. Jadi menulis apa adanya, belum ada proses editing di situ. Menulis apa adanya, dan proses menulis karena memang harus mencari hubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Maka proses editing buku ini memakan waktu 1 tahun. Karena luar biasa, almarhum mengambil atau menulis buku ini tidak asal, istilahnya tidak kemudian tidak memiliki dasar apa-apa, tidak. Beliau menulis buku ini, beliau mengambil buku ini tulisan-tulisan dari Belanda. Jadi buku ini bukan sekedar, kalau istilah almarhum, perkunu-kunuan katanya, tetapi buku ini memiliki referensi. Buku ini memiliki referensi, dibuktikan dengan beberapa catatan kaki yang ada, walaupun memang daftar pustakanya memang tidak sempat termaktub, tetapi ada catatan kaki yang kemudian dikutip oleh beliau, buku-bukunya WPH Kulhas, ya, Kronik Van Hattrick Bacan, ada juga bukunya Kulhas, Mededelingen, ya, kemudian C.H. Tobias, ya. Jadi buku-buku ini disadur, dikutip oleh almarhum, kemudian dibuatlah sebuah buku yang hadir malam hari ini kita bedah. Nah, makanya saya tentunya sebagai seorang yang lagi melanjutkan S2 waktu itu, saya tertarik karena buku ini ilmiah. Buku ini bukan fiksi. Buku ini bukan novel. Buku ini bukan cerita pendek.
Tetapi buku ini betul-betul adalah buku yang sangat ilmiah, yang mana tulisan WPH Kulhas itu juga disadur dari tulisan dari Sultan Utsman Shah yang waktu itu diperintahkan untuk membuat buku mengumpulkan bukti-bukti sejarah dan catatan-catatan sejarah, dan pada waktu itu sudah ada di zaman Sultan Utsman Shah. Nah, WPH Kulhas yang di Belanda ini mereka mengambil dari tulisan-tulisannya yang dikumpulkan oleh Sultan Utsman Shah. Nah, selanjutnya saya sekali lagi menyampaikan, saya tidak pernah merubah, menambah, mengurangi isi buku ini. Tidak pernah. Saya tidak pernah merubah sedikit pun. Adapun kalau proses editing hanya mengganti kalimat, tetapi substansinya tetap itu, tetap sama dengan apa yang ditulis oleh almarhum. Dan buku ini terdiri dari 4 bagian. Jadi ada 4 bagian buku ini. Yang pertama, ini mohon maaf, saya sendiri sudah tidak punya buku ini. Jadi karena buku ini habis kemarin, di banyak yang di yang minta, dan kemudian kita berikan, dan buku ini sudah tidak ada lagi di saya, maka saya mohon maaf karena paksa saya harus mengambil langsung dari dari apa yang ada di dalam rekaman digital yang ada. Jadi sebelumnya saya mohon maaf kalau ada tadi yang bertanya buku dan sebagainya, saya belum bisa. Nanti insya Allah kalau memang ada permintaan buku ini yang lebih insya Allah nanti akan saya mintakan dari pihak penerbit Genta Publishing yang ada di Yogyakarta untuk mencetak ulang gitu. Dan sebenarnya karena kita sebagai orang sebagai orang bacaan, yang memang saat ini kita belum ada satu buku pun yang diterbitkan terkait dengan sejarah bacaan, maka hendaknya buku ini bukan harga mati, buku ini bukan sesuatu yang kemudian sudah tidak bisa kita utak-atik, tetapi buku ini tentunya belum sempurna. Ya, buku ini masih banyak hal yang masih banyak aspek yang belum masuk dalam buku ini. Ya, masih banyak hal yang belum masuk dalam buku ini. Nah, untuk itu maka saran, masukan, kritikan terhadap buku ini juga saya ya mewakili penulis almarhum, ini ayah dari saudara kita Malik, ya, insya Allah kita doakan almarhum dapat tempat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena karya beliau ini sangat bermanfaat bagi kita yang ada di Bacan, khususnya di dalam wilayah Kesultanan Bacan ini. Kenapa? Karena selama ini kita belum mendengarkan dari orang tua-tua dan sebagainya, kita hanya mendengar saja. Tetapi ini merupakan sebuah karya tulis yang betul-betul bisa kita jadikan sebagai pegangan, yang apabila ada kekurangan-kekurangan, ada hal yang belum masuk dalam buku ini, itu kemudian bisa dilakukan revisi selanjutnya, ya, itu maksudnya, sehingga lebih produktif. Nah, buku ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pulau bersejarah yang terlupakan. Nah, dalam bagian ini menggambarkan tentang potensi Bacan, ya, kemudian metamorfosa nama Bacan dari Seki, kemudian menjadi
Bayan, Babayan, kemudian menjadi Bacan. Nah, ini di dalam bagian ini. Kemudian bagian ini juga menceritakan tentang undernaming. Undernaming atau perkebunan besar dari MAF Alloud. Ya, seorang apa namanya? Seorang Belanda tetapi yang berasal dari Deli Serdang. Nah, ini menceritakan sekilas tentang potensi besar yang dimiliki oleh Bacan saat itu, termasuk sampai dengan Alloud kemudian membangun atau membentuk sebuah organisasi dagang yang namanya Bacan Arsipel Maskapai atau BAM. Ya, ini di bagian pertama. Kemudian di bagian kedua, ya, di bagian kedua ini ada sistem pemerintahan Kerajaan Islam Bacan. Nah, di sini memuat sistem pengangkatan sultan. Kemudian bobato dunia dan bobato akhirat. Kemudian unsur pimpinan pihak empat. Kemudian fungsi pihak empat, komposisi pihak empat, dan sistem pemerintahan pasca kemerdekaan. Ini luar biasa. Di bagian kedua ini tentang sistem pemerintahan Kerajaan Islam Bacan. Nah, ini di bagian kedua. Nanti kita ulas satu-satu. Yang ketiga, di bagian ketiga, asal mula nama Maluku dan legenda Maluku Kieraha. Nah, ini di dalamnya termuat tentang sejarah Gapi, kepulauan Gapi. Ya, apa itu Gapi? Kepulauannya yang mana saja? Kemudian sejarah Noh Ibnu Jafar Sadiq. Nah, ini yang kemudian menjadi embrio empat kesultanan yang ada di Maluku Kieraha. Kemudian konsep Maluku Kieraha Masurabi Limau Kiemara. Ini ada konsepnya. Nanti sebentar kita ulas terkait dengan ini. Kemudian pada bagian terakhir yaitu sejarah para sultan. Jadi dimulai dari Sultan Muhammad Bakir Husain, ya, anak tertua dari Noh Jafar Sadiq, kemudian sampai pada Sultan Utsman Shah. Nah, itu jadi kerajaan Islam Bacan ini, Kesultanan Bacan ini dimulai dari Sultan Muhammad Bakir Husain yang berkuasa pada memimpin Kesultanan Bacan ini pada tahun 1235 sampai dengan 1265. Jadi abad 12, ya, abad 12 Kesultanan Bacan sudah eksis di bumi Nusantara ini. Nah, baik, yang pertama terkait dengan pulau bersejarah yang terlupakan. Nah, ini kita kenal Bacan ini memiliki potensi yang sangat besar. Nah, dulu kita kenal ada damar, ada kopi robusta, jenis robusta, ya, ada kelapa, ada coklat dan sebagainya. Nah, ini kemudian di dalam bagian pertama ini diceritakan bahwa berkebangsaan Belanda yang berasal dari Deli Serdang, dia melakukan kunjungan ke Bacan pada tanggal 8 Juni 1880 sampai tanggal 27 November 1880. Nah, beliau ini Alloud ini, Mr. Alloud ini berhasil membuka undernaming. Yang disebut undernaming itu adalah perkebunan besar tembakau di tanah Seki Bayan ini. Nah, jadi beliau nanti pada satu tahun berikutnya, pada tahun 1881, baru kemudian beliau melakukan kontrak panjang selama 75 tahun dengan Sultan Sadiq, Muhammad Sadiq. Nah, jadi kontrak panjang
yang dilakukan, ya mungkin sekarang bukti-bukti sejarahnya masih ada, ya masih ada kontraknya, masih ada itu, atau dalam bahasa Belanda disebut dengan lange kontraken, itu selama 75 tahun. Ada onderneming yang dibuka di Panambuang, di apa namanya, wilayah ini Kampung Makian itu, kemudian di apa, di Amasing ya. Nah, dan beliau juga yang membuka Bacan Arsipel Maskapai atau BAM, itu Mr. Eloud dari Deli Serdang. Nah, di dalam dalam bagian pertama ini juga, ini menceritakan tentang nama bacan. Jadi dahulunya nama bacan ini adalah Seki, itu sama dengan nama gunung. Jadi Gunung Sibela ini awalnya itu dalam buku ini itu namanya Seki, bukan Sibela. Nah, selanjutnya pada saat anak dari Sultan Muhammad Bakir dikasih Ruta, seorang perempuan yang bernama Haku Cinta, itu masuk pada awal abad ke-13, nama Seki berganti menjadi Bayan atau Babayan. Ya, Bayan dalam bahasa Arab artinya pengetahuan, kemudian dari Babayan, kemudian dipengaruhi oleh bahasa Cina, Spanyol, dan Portugis yang akhirnya menjadi Bacan sampai dengan sekarang ini. Ini di bagian pertama dari buku ini. Nah, di buku ini juga menceritakan tentang Molunjunga. Mungkin orang dengar tahu tentang Molunjunga, ada jalan Molunjunga. Tetapi kemudian dalam buku ini dijelaskan bahwa Molunjunga itu adalah duane pertama, pandu laut pertama. Jadi pada saat itu sudah banyak sekali kapal-kapal dari luar negeri yang masuk ke wilayah Bacan, dan ada pandu laut, dia yang memandu untuk masuk ke pelabuhan. Nah, namanya Molunjunga. Ini dalam buku ini disebutkan. Nah, sehingga dulu sudah ada apa namanya pandu laut, bea cukai, itu sudah ada di apa namanya tanah Seki Bayan ini. Kemudian pada bagian kedua tentang sistem pemerintahan Kerajaan Islam Bacan. Nah, ini disebutkan tentang sistem pemerintahan adat. Ya, jadi Sultan sebagai kepala pemerintahan dipilih dan diangkat oleh sebuah dewan adat yang bernama Pehak Ampat. Nah, Pehak Ampat ini adalah sebuah dewan atau badan tertinggi dalam kerajaan, dalam kesultanan, yang merupakan perwakilan dari masyarakat adat. Nah, apa tugas mereka? Tugas daripada Pehak Ampat ini di bagian kedua buku ini dijelaskan bahwa yang pertama memilih, mengangkat, serta memberhentikan sultan. Yang kedua adalah tugasnya menentukan garis kebijaksanaan umum dalam kerajaan yang akan dilaksanakan oleh sultan berdasarkan hukum adat dan hukum Islam. Itu dua tugas daripada Pehak Ampat. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa sultan dibantu oleh dua badan pemerintahan yang dinamakan Bobato Dunya dan Bobato Akhirat. Nah, Bobato Dunya ini terdiri dari Datuk Alolong. Apa itu Datuk Alolong? Datuk Alolong itu Jogugu. Jogugu itu bahasa Ternate. Kalau torang dibacan itu namanya Datuk Alolong, bukan Jogugu. Jogugu itu saduran bahasa Ternate dan Tidore. Nah, tapi kalau torang dari dulu kemari, torang pe kesultanan itu sudah ada namanya. Namanya bukan Jogugu tapi Datuk Alolong. Nah, ini menurut buku ini ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga di Bobato Dunya itu juru tulis Ra, semacam sekjen.
Kemudian Kapitalau, Mayor, Hukum, Suanang Salapang. Suanang Salapang itu adalah 9 rumpun ya, yang ada di daerah-daerah wilayah kekuasaan Kesultanan Bacan. Kemudian ada 9 Ambasaya, Sangaji, Kiemalaha. Nah ini dalam bagian kedua buku ini ya. Nah kemudian Bobato Akhirat terdiri dari 4 orang imam, 8 orang khatib, dan 28 orang modim. Sejumlahnya 40 orang. Apa maksudnya? Maksudnya 40 orang ini adalah ini syarat sah untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi kalau seandainya tidak ada masyarakat, cukup 40 Bobato Akhirat sudah bisa melaksanakan sholat Jumat. Karena persyaratan dalam Islam untuk sholat Jumat itu minimal 40 orang. Ini luar biasa, torang pe sejarah kesultanan ini. Jadi berlandaskan Islam, berlandaskan syariat yang ada. Nah, kemudian untuk pemerintahan sehari-hari dikepalai oleh Datuk Alolong yang membawahi bidang hukum, bidang pertahanan yang terdiri dari pertahanan darat dan pertahanan laut. Pertahanan darat dipimpin oleh seorang yang berpangkat mayor, sedangkan wilayah laut dipimpin oleh seorang kapitalau ya, atau kapten laut. Dulu kapitalau, torang belum kapitalau. Sebelumnya masih di zaman Sultan Jainal Abidin, Sultan kedua setelah Sultan Muhammad Bakir Husain, itu namanya Malesi, bukan kapitalau. Kapitalau ini pengaruh bangsa Spanyol dan Portugis, kapitan. Jadi dia jadi akhirnya di kapita, kapitalau. Tapi sebelumnya torang pe nama itu adalah Malesi di zaman Sultan Jainal Abidin. Kemudian ada bidang hukum, mengurus masalah hukum termasuk pengadilan. Sedangkan juru tulisra mencatat segala sesuatu baik itu urusan dalam negeri maupun urusan luar negeri. Nah, semua anggota badan pemerintahan ini harus dipilih oleh pihak empat, termasuk anggota badan keagamaan yaitu Bobato Akhirat. Gitu. Jadi pihak empat ini sangat berperan dalam sistem kesultanan Islam Bacan. Siapakah unsur pimpinan di dalam pihak empat itu? Jadi di pihak empat itu ada unsur pimpinannya. Ada unsur pimpinan, sama dengan kalau Dewan DPR sekarang itu ada unsur pimpinan. Nah di pihak empat ada unsur pimpinan. Ada lima orang, ada lima unsur pimpinan di situ. Yang pertama siapa? Datuk Alolong yang mewakili unsur pemerintah. Kemudian Ompu Kadi yang mewakili unsur keagamaan. Yang ketiga Kapitalau yang mewakili unsur militer. Yang keempat Kepala Ompu Bangsa yang mewakili unsur masyarakat. Dan yang kelima Datuk Sapanggala yang mewakili unsur utusan daerah yang tadi Suanang Salapang itu. Itu mewakili Datuk Sapanggala, diwakili oleh Datuk Sapanggala. Jadi ada lima unsur pimpinan. Ya, ada lima unsur pimpinan di dalam pihak empat itu. Nah, jadi pihak empat itu selain dia memegang kekuasaan tertinggi, dia juga adalah penasehat sultan. Diminta atau tidak diminta oleh sultan, pihak empat berkewajiban untuk memberikan nasihat kepada sultan. Kemudian jadi komposisi pihak empat ini yang kita menjadi polemik di masyarakat kita ya, bahwa pihak empat itu adalah empat marga: Kamarullah, Iskandar Alam, Tunggu Lawang, dan Tarafan Nur. Tetapi di dalam buku ini disebutkan bahwa pihak empat itu bukan itu. Pihak empat itu disebut juga dengan Bobato 26 ya, Bobato, karena ada 26 perangkat, 26 perangkat adat yang ada di dalam pihak empat itu. Ya, kalau Ternate kan Bobato 8 ya, Tidore Bobato berapa tuh, ada ini kan. Nah, kita di sini itu pihak empat itu disebut juga dengan Bobato 26. Ini
di bagian kedua ya, buku ini yang ditulis oleh almarhum. Nah, ini ada jadi untuk Bobato Dunya yang dipimpin oleh Jogugu atau Datuk Alolong itu membawahi Kapitalau, Ompu Hukum, Datuk Sapanggala. Nah, ini mewakili 9 ambasaya, kepala kesatuan hukum adat. Jadi ada ambasaya Supai di Kampung Amasing, ambasaya Salap di Bajo, ambasaya Indapoat di Kampung Kaputusang, ambasaya Singabodol di Wiring, Sangaji Mandioli di Talise Tunduk, Toing, ambasaya Amasing di Palamea, ya, ada ambasaya Sambaki di Loit, ambasaya Ombi di Wayaua, Ompu Sadaha di Sabatang, Ompu Sowohi di Babang, kepala Ompu Bangsa dan kepala Ompu Anak-anak. Ini Datuk Bobato Dunya. Nah, jadi 26 yang disebut dengan Bobato 26, pihak 4 itu disebut dengan Bobato 26 karena 26 jabatan. Yang pertama Ompu Kale, yang kedua Datuk Alolong, yang ketiga Juru Tulisra, yang keempat Kapitalau, yang kelima Ompu Hukum, yang keenam Datuk Sapanggala, yang ketujuh ambasaya Supai di Kampung Amasing, yang kedelapan ambasaya Salap di Bajo, yang kesembilan ambasaya Indapoat di Kampung Kaputusang, yang kesepuluh ambasaya Singabodol di Wiring, yang kesebelas Sangaji Mandioli di Talise Tunduk, Toing, yang kedua belas ambasaya Nusa di Palamea, yang ketiga belas ambasaya Amasing di Indari, yang keempat belas ambasaya Sambaki di Loi, yang kelima belas ambasaya Ombi di Wayaua, ke-16 Ompu Sadaha di Sabatang, yang ke-17 Ompu Sowohi di Babang, yang ke-18 Kepala Ompu Bangsa, 19 Kepala Ompu Anak-anak, yang ke-20 Imam Ngofa, yang ke-21 Hatib Ngofa, 22 Kapita Ngofa, 23 Kapita Kie, 24 Letnan Ngofa, 25 Letnan Kie, dan 26 Ali Feres atau Ajudan Sultan. Nah, ini pihak 4 disebut juga dengan Bobato 26. Nah, kemudian di bagian ini juga menjelaskan bahwa di Bacan Sultan tidak berbentuk monarki. Jadi monarki tidak monarki absolut. Ya. Jadi monarki ini kan kalau dalam sistem ketatanegaraan, monarki ini ada monarki absolut, ada monarki parlementer, ada monarki konstitusional. Kalau monarki absolut itu dia berkuasa sepenuhnya. Jadi turun temurun dari bapak, anak, cucu, terus cicit dan seterusnya. Kalau monarki konstitusional itu dibatasi oleh aturan. Ya, dibatasi oleh aturan. Itu misalnya di Jepang itu Arab Saudi itu monarki konstitusional. Begitu. Jadi ada dia punya aturan-aturan. Sedangkan kalau monarki parlementer itu seperti Inggris. Jadi dia berkuasa tetapi yang menjalankan roda pemerintahan itu adalah parlemen. Gitu. Nah, kita di Bacan ini menurut buku ini bahwa kita tidak monarki absolut. Jadi berdasarkan sistem demokrasi ya, seperti di Ternate, di Tidore itu adalah sistem pemerintahan demokratis. Jadi dipilih oleh pihak 4. Ya, kalau kebetulan yang dipilih itu adalah anaknya, ya berarti anak dari sultan itu yang kemudian memimpin. Begitu. Demikian pula sebaliknya. Tetapi tidak berarti dia turun temurun. Nah, ini di bagian kedua buku ini. Nah. Kemudian di sini juga menjelaskan tentang pengangkatan sultan muda. Nah, sultan muda ini diangkat oleh pihak 4. Nah, sultan muda ini dia memimpin di daerah-daerah yang menjadi taklukan daripada kekuasaan daripada Kesultanan Bacan.
Nah, jadi Sultan Muda dia tidak memiliki kekuasaan sendiri, tetapi dia menjalankan kekuasaan Sultan dan bertanggung jawab pada Sultan serta pihak empat. Ini Sultan Muda dalam konsep kesultanan apa namanya buku ini ya. Nah, jadi apabila Sultan wafat, maka kemudian Sultan Muda ini akan diangkat menjadi Sultan, dan Sultan Muda dilantik sebagai Sultan, kemudian memimpin pemakaman dari Sultan Tua. Karena yang memimpin pemakaman harus Sultan, harus Sultan. Makanya Sultan Muda dilantik dulu, ketika Sultan Tua wafat, Sultan Muda dilantik menjadi Sultan, kemudian memimpin upacara pemakaman Sultan Tua. Nah, ini dalam buku ini ya. Nah, kemudian ya, selanjutnya di bagian ketiga, yaitu asal mula Maluku Kieraha. Dari asal mula nama Maluku dan legenda Maluku Kieraha. Jadi dalam buku ini menceritakan bahwa Pulau Gapi, Pulau Gapi itu jadi dari Ternate, Tidore, Maitara, Tidore, kemudian apa namanya, Moti, Makian, dan Kayoa, itu dulu adalah satu pulau besar. Itu disebut dengan pulau kepulauan Gapi, satu pulau besar. Tetapi kemudian terjadi sebuah fenomena alam, ya, sebuah fenomena alam. Dalam buku ini disampaikan terjadi fenomena alam di Pulau Gapi yang kemudian menjadikan Pulau Gapi itu terputus-putus. Dia terputus-putus. Nah, dia terputus-putus. Makanya apa buktinya? Buktinya pulau, antar Ternate, Tidore, kemudian Moti, Makian, Kayoa, itu dia tidak begitu jauh. Tidak begitu jauh jaraknya. Ini salah satu bukti bahwa memang dulu dia satu, tapi kemudian ada fenomena alam yang kemudian membuat pulau-pulau ini dia terputus-putus. Nah, ini dalam buku ini diceritakan. Nah, selanjutnya dalam bagian ketiga ini juga diceritakan tentang jadi asal mula, jadi nama Maluku ini dulu disebut dengan kalau pemimpin di pada saat itu disebut dengan Mulki. Jadi ada, kalau jadi Noh Jafar Sadek itu disebut dengan Mulki pada saat itu. Nah, jadi Pulau Gapi itu disebut juga dengan Tajul Mulki. Tajul itu pulau, Mulki itu adalah pemimpin. Jadi dulu disebut dengan Tajul Mulki. Nah, sehingga kemudian berubah, ya, dipengaruhi oleh bahasa bahasa setempat. Akhirnya dari Mulki kemudian menjadi Maluku, ya. Malik, Mulk, kemudian Maluku. Nah, ini cerita bahwa Noh Jafar Sadik itu menikah dengan seorang putri dari Limau Dolik. Limau Dolik itu Pulau Makiang itu. Disebut dengan Limau Dolik. Nah, seorang putri dari Makian yang bernama Boki Nur Syafa. Nah, ini kemudian membantah anggapan sebagian masyarakat Maluku Utara yang mengatakan bahwa Gapi atau para Noh Jafar Sadik, ya, itu
mendapatkan istri itu dari kayangan. Ya, ini cerita, membantah cerita-cerita ini begitu. Karena beliau datang ke Makian, ke Limau Dolik, itu menikah dengan putri Makian, putri Limau Dolik namanya Boki Nursyafa. Jadi bukan berasal dari kayangan begitu. Beliau adalah bangsawan Arab dari Baghdad, dan Boki Nursyafa istrinya berasal dari Makian, dikaruniai 5 orang anak, masing-masing 4 orang lelaki dan 1 orang perempuan. Jadi ada 5. Nah, kenapa yang dikenal cuma 4? Moluku, Kie, Raha. Raha, 4. Kenapa? Karena 4 orang laki-laki tadi menunjukkan bahwa 4 orang laki-laki ini yang ada di Pulau Moluku ini. Jadi 4 orang laki-laki itu. Ya, itu yang ada di Pulau Moluku, yaitu Bacan, Sultan Bacan, Sultan Tidore, Jailolo, dan Sultan Ternate. Itu melambangkan Kieraha, melambangkan keperkasaan laki-laki yang memimpin di tanah Moluku Kieraha. Sedangkan yang satunya lagi itu namanya Boki Jini. Boki Jini ini menjadi sultanah di Banggai. Ya, menjadi sultanah di Banggai. Jadi dia pemimpin perempuan di Banggai sana. Namanya Boki Jini. Nah, makanya di dalam ada semacam pepatah atau rorasa lah ya. Itu disebutkan Moluku Kieraha Masurabi Limau Kiemara. Jadi Moluku Kieraha, di Moluku Kieraha ini walaupun terpisah, tetapi dorang berasal dari 5 bersaudara yang berasal dari Kiemara, dari Makian. Gitu, Limau. Jadi ada 5. Limau Kiemara. Begitu. Jadi ada 5 orang yang berasal dari Kiemara, dari Pulau Makian. Itu. Moluku Kieraha Masurabi Limau Kiemara. Ini sekilas yang ada di bagian ketiga. Ya, bagian ketiga ya dari Salmula Moluku Kieraha ini. Selanjutnya adalah bagian keempat. Nah, bagian keempat ini adalah sejarah para sultan ya. Mulai dari Sultan Muhammad Bakir Husain yang berpindah ke Kasiruta ya, sampai kemudian melahirkan. Jadi ada ada ceritanya di sini, diceritakan panjang lebar sampai kisah nama Boki Miyake, kemudian kenapa sampai disebut dengan Pulau Kasiruta ya, karena pada saat itu mereka mencari air. Tapi karena tidak ada air, jadi Sultan kemudian memutuskan untuk menetap di satu lokasi di sekitar sungai yang oleh penduduk dinamakan dengan Pasurutang. Pasurutang. Jadi Pasurutang itu adalah tempat berlabuh ya. Tempat pendaratan di mana orang akan beristirahat melepaskan lelahnya. Hingga akhirnya Pasurutang itu namanya kemudian karena pengaruh bahasa menjadi Kasiruta. Kemudian pada saat mereka mencari air ya, jadi Sri Sultan kemudian berkata, bertawakallah kepada Allah ya, mudah-mudahan perjalanan ini segera berakhir dan kita segera menemukan sumber air yang besar. Nah, kata tawakal dari Sultan Muhammad Bakir Husain ini kemudian membuat sebuah nama di satu pulau yang ada di sekitaran Kasiruta itu dengan Pulau Tawale. Ya, itu dari kata tawakal tadi. Ya.
dan masih banyak perjalanan dari sultan-sultan kita, dari sejarah kesultanan yang ada dalam buku ini, yang kemudian melakukan ekspansi sampai ke Filipina Selatan, ya, sampai ke Filipina Selatan, sampai mereka dihalang-halangi oleh perompak atau bajak laut. Nah, bajak laut menurut bahasa Bacan kan namanya Baginanau. Baginanau itu bajak laut bahasa Bacan. Nah, karena orang di Filipina Selatan, di Filipina sana tidak bisa menyebutkan Baginanau, yang akhirnya menyebut dengan Mindanao. Kemudian ada satu pulau lagi yang dikuasai oleh Sultan Muhammad Ali, itu adalah pulau namanya, pulau itu berbentuk seperti lisung. Nah, lisung ini bahasa Bacan kan losung, tapi orang Filipina kemudian tidak bisa menyebut kata losung, maka menjadilah Luzon, pulau Luzon yang ada di Filipina sana. Nah, ini saya tidak menceritakan secara detail mulai dari Sultan Muhammad Baqi Husin sampai Sultan Utsman Shah, tetapi kemudian apa yang saya sampaikan, paparkan pada kesempatan ini tidak lebih dari apa yang ada dalam isi buku. Jadi saya mungkin sebentar dalam diskusi saya tidak mengomentari substansi ya daripada buku ini, karena buku ini bukan saya penulisnya adalah almarhum Dede Jamal Kamarullah Shah SH, dan selanjutnya saya hanya sebagai editor. Jadi editor tidak bisa mengubah isi, tidak bisa menambah atau mengurangi isi yang ada di dalam buku ini. Mungkin itu saja dari saya mengingat waktu, dan tentunya banyak hal yang perlu kita diskusikan pada malam hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu pemaparan dari editor dan sebagai narasumber. Cukup menarik dari apa yang disampaikan oleh narasumber malam hari ini. Begitu jelas, dan mungkin dari forum pada malam hari ini akan sedikit memberikan referensi dari berbagai pemikiran dan beberapa sumber yang mereka dapatkan. Dan kami sebagai panitia bedah buku ini, kami sangat mengapresiasi apabila ada tanggapan dan saran, bukan begitu Pak Daud, perlu lebih, dan kritikan, saran, mungkin ada berikan tanggapan yang begitu objektif sehingga buku ini mampu dikembangkan lebih jauh, mungkin bisa dijual belikan gitu. Jadi beberapa hal yang mungkin disentil dari empat substansif yang beliau bedah, dari 1 sampai 3 beliau menjelaskan secara detail, akan tetapi mungkin ada forum yang merasa keganjalan dan sebagainya. Terus keempat dari poin sub keempat sejarah kesultanan, sub keempat sejarah kesultanan. Jadi ada beberapa sultan-sultan yang beliau paparkan. Jadi mungkin ada beberapa forum yang pernah mengasumsi buku ini. Saya sebagai moderator, saya menginginkan kritikannya dan memberikan tanggapan terhadap buku yang menurut pembaca asumsi. Mungkin kami memberikan forum untuk memberikan sedikit saran dan masukan atau kritikan dalam buku ini.
saya memberikan 1 menit, 2 menit, tapi di dalam isi substansif dari pertanyaan itu sendiri. Jadi mungkin ada forum yang forum bertanya, mungkin saya akan jedah, ada beberapa komunitas yang akan memberikan baik, saya memberikan kesempatan kepada 2 orang untuk memberikan apa pemikirannya. Baik, mungkin sebutkan nama atau lembaga turut diundang atau gimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Jafar. Ya, saya ikut turut diundang dalam bedah buku pada malam hari ini. Baik, sangat menarik sekali tadi apa yang dipaparkan oleh Pak Dokter tadi tentang berapa bagian buku ini. Yang menarik di sini adalah tata cara pengangkatan sultan tadi. Sehingga mungkin ini sangat sensitif karena selama ini kita tahu bahwa sangat apa namanya? Sensitif sekali terkait dengan pengangkatan sultan. Nah, saya tertarik tadi kita dijajah oleh bangsa Belanda, bangsa asing ya, 350 tahun, hampir 4 abad lah, 3 abad lebih. Tentunya sendi-sendi kehidupan masyarakat itu dipengaruhi oleh kekuasaan Belanda pada saat itu. Sehingga menarik tadi apa yang disebut tadi, monarki absolut tadi. Ya, tentunya dalam pemerintahan Kesultanan Bacan dia monarki karena dia tidak mungkin lari dari keturunan itu. Karena dia harus monarki, tapi dia tidak absolut. Nah, saya berikan contoh kesultanan yang ada di Maluku Utara. Sekitar 5 tahun lalu atau 6 tahun lalu, Kesultanan Tidore. Yang tentunya Sultan Jafar Shah meninggal. Yang sekarang digantikan oleh Hussein Alting. Jafar Shah mangkat, anaknya yang mungkin sekitar 7 orang anaknya laki-laki. Yang karena dia tidak absolut, maka bukan anaknya yang jadi sultan. Tapi dibuat pemilihan sehingga yang terpilih Hussein Alting. Itu. Jadi itu membuktikan bahwa Kesultanan Bacan dia tidak monarki absolut. Dia hanya monarki karena sesuai dengan apa keturunan yang ada. Tapi dia tidak absolut. Pak Abdillah, mohon jelaskan dulu apakah ini pernyataan atau pertanyaan, kritikan atau ini kritikan karena ini sangat fundamental sekali terkait dengan kita tahu bahwa persoalan yang ada di Kesultanan Bacan dari dulu sampai sekarang seperti ini. Mungkin ya. Itu singkat saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi memperjelas kesempatan kepada ya, baik, terima kasih. Pertama saya mungkin memohon maaf yang sebesar-besarnya karena telah disinggung tadi dari mana kelompok apa gitu diundang. Saya jujur saja kebetulan saya jalan, saya lihat hanya karena persoalan kepedulian dan tertarik saja. Maka saya mampir. Apa namanya, tadi para pembicara tadi sudah menyebut bahwa dalam buku ini ada terdiri dari 4. Kalau tidak salah, asal-muasal apa, Jafar Sadiq ya. Itu masuk pada bagian ketiga. Kalau kita berbicara mengenai kesultanan yang ada di Maluku Kiraha, maka tidak terlepas dari siapa orang pertama. Saya hanya mau bertanya kepada penulis, kenapa ini tidak berada pada bagian pertama? Dia masuk pada bagian ketiga. Kemudian apa namanya, memang kalau kita melihat penulisan sejarah di Maluku Utara,
itu tidak berimbang kalau kita mau jujur, karena didominasi oleh Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore. Sementara kalau kita mempelajari isi buku ini, saya belum membaca, tapi sudah saya bisa saya bayangkan tidak akan lari dari cerita yang saya dengar dan yang dibukukan di sini itu tidak lepas bahwa justru Kesultanan Bacan itu jauh lebih menonjol. Misalnya persoalan rempah-rempah. Kita di Bacan, apa yang kurang? Molada putih, kopi, vanili, cengkeh, pala, kakao. Tapi malah Ternate yang dikatakan sebagai pusat rempah-rempah. Nah, ini disebabkan karena memang kita untuk Kesultanan Bacan, bahkan Bacan itu terlambat dalam persoalan, bukan terlambat tapi kemungkinan apa namanya malu-malu atau kurang referensi untuk menonjolkan persoalan ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, mohon maaf pada penggagas acara ini. Ini beda buku Kesultanan ini gaunnya besar. Adik Fandi yang saya hormati, ini harusnya publikasinya juga harus besar. Dia apa, sehingga semua orang tahu. Apalagi di Bacan ini kan ada kampus, berarti ada akademisi, berarti ada pembeda di situ. Jadi mereka-mereka itu harus diundang, Kesultanan mereka diundang supaya kita membicarakan ini, supaya ada yang kurang, ada yang ini, kita saling mencukupi sehingga apa namanya masyarakat luas tahu bahwa Kesultanan Bacan itu begini, bahwa Bacan itu begini. Terus sampai sekarang saya juga masih bertanya-tanya, apa memang benar Kesultanan itu awalnya dari Pulau Makian? Karena kalau sejarah sampai sekarang kata orang bahwa kita itu awalnya dari sana. Saya sampai sekarang belum menemukan bukti fisik bahwa Kesultanan kita itu berasal dari sana. Seharusnya saya mendukung itu karena saya juga sebagian orang tua saya adalah dari sana, Makian. Tapi karena ini fakta sejarah, kita harus luruskan. Karena sampai sekarang saya sekali lagi belum menemukan bukti fisik bahwa Kesultanan itu dari sana. Baik, maaf Nau Dede, karena waktu yang kami berikan mungkin terlalu banyak, menyita waktu kami diskusi, mungkin ada teman-teman lain yang bertanya. Ya, saya sangat mengapresiasi pertanyaan dari dua pertanyaan Nau Dede dan satu kritikan buat kami sebagai panitia pembuatan bedah buku ini, dan kami menerima dua pertanyaan dan satu kritikan buat kami. Mungkin baik, terima kasih. Kami berikan kesempatan mungkin kepada teman-teman lain atau om-om yang hadir pada malam hari ini yang bisa memberikan tanggapan secara nasional. Mungkin pertanyaan ini akan dikumpul dan kita akan memberikan waktu istirahat buat narasumber dan menyiapkan bahannya untuk menjawab. Kita akan memberikan ada beberapa musik yang bisa ditampilkan. Selanjutnya dari mana dan mohon maaf kan tadi dikritik oleh NODD itu bukan siapa saja karena undangannya bersifat umum. Dan nanti setelah ini baru saya jelaskan kenapa tidak terpublis dan sebagainya, itu kami bisa rasionalisasikan. Diberikan kesempatan kepada saudara waktu dan tempat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya kurang semangat begitu. Mungkin terlalu lat kah, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, mungkin nama saya Sahlani Sunardi. Saya tinggal di Kota Popo. Saya perwakilan dari komunitas Perhati Sepak Bola Samargalila. Jadi bukan berarti itu orang dari Kompas tara menyukai hal-hal seperti ini. Bukan berarti itu orang juga dari Kompas hanya dalam agenda main bola saya terada. Tapi persoalan ini bagi kami ini juga penting. Ini karena persoalan jati diri kami. Mungkin saya dari Makiang cuman karena selama tinggal di Bacan jadi bisa juga disebut orang Bacan. Jadi saya dalam persoalan buku yang kemudian tadi dipaparkan, mungkin saya masih menjadi mahasiswa, pernah juga saya baca buku ini. Ada beberapa hal yang kemudian perlu untuk dijelaskan, untuk dijelaskan dari Pak Daud. Misalnya dalam persoalan pelantikan Dede Jamal itu sebagai sultan, tapi sebenarnya bukan sultan. Tapi PJS Sultan penetapan itu karena kekosongan kesultanan pasca Uu Muksin. Maka logikanya adalah kalau pelantikan sultan mesti dipakaikan mahkota. Akan tetapi kenapa di dokumentasi itu beliau pakai tuala kuning? Jadi itu mungkin bisa dijelaskan nanti. Yang selanjutnya juga ditambahkan lagi penjelasan persoalan perang Teluk yang kemudian terjadi di Kasiruta Dalam. Karena di situ ada saling truth claim dalam arti saling menuduh. Maka dibutuhkan penjelasan juga dari Pak Daud Jubedi. Mungkin itu dulu yang kemudian saya bisa sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang begitu, pertanyaan yang memang bagus dari Salani, komunitas Kompas, dan masih tetap eksis sampai sekarang. Terus ada beberapa pertanyaan yang bisa kami kumpulkan dari forum. Ada yang ingin bertanya? Ya, mungkin belum ada pertanyaan, dan kita sambil menunggu para undangan yang lain, mungkin ada beberapa yang jalanan menuju ke sini kafe, dan kita mulai berdiskusi lebih hangat lagi.